Karakter dan kebiasaan memang sulit diubah. Jadi ada seekor serigala yang kerjanya membersihkan kaca gedung. Dia melihat domba yang lagi bekerja. Lalu dia melamar dan menyamar jadi seekor anjing husky. Dia juga membawa surat keterangan dan ijazah palsu. Akhirnya dia diterima kerja. Serigala itu menyiapkan peralatan untuk memasak domba-domba itu. Saat dia tertidur, gak sengaja seekor domba membangunkannya dan memberi dia makanan anjing. Awalnya dia gak mau, tapi kemudian serigala itu suka. Singkat cerita, dia jadi karyawan tetap dan teman-temannya merayakan ulang tahunnya. Keesokan paginya, semua peralatannya hilang. Dia juga mencium bau domba yang terbakar. Serigala itu makin gak tahan dong. Lalu dia masuk lift. Tapi tiba-tiba banyak domba yang ikutan masuk juga. Saat bosnya membuka lift, dia kaget. Ternyata serigala itu udah beneran menghabisi domba-domba itu.